إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا الشيخ الوالد وأسسا إلى حضرتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أبتدأ مسكلي تبنيكم بجير الشكوك حضرها الله رب الجلال لنا هداية توفيق إعانة dan تأييد. Pada malam ni kita dapat sama sekali masya-Allah dalam pengajian kita Minhajul Abidin kita, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Daud At-Ta'i bahawasanya ia berkata bagi setengah sahabatnya, puasa kamu daripada dunia dan jadikan berbuka kamu di akhirat. Bermakna bahawasanya bila sebut kata masalah puasa kamu daripada dunia ni, puasa ini apa makna puasa, iaitu imsak. Puasa ni makna di imsak, yakni menahan diri. Mana kita tahan diri daripada dunia yang membawa kita kepada perkara yang melalaikan. Satu, tahan dunia, tahan diri daripada dunia yang mencelakakan kita. Dunia yang mencelakakan kita. Sebab bukan semua dunia ni yang boleh bawa kita kepada akhirat. Bukan semua dunia. Dan kadangkala orang yang berada di dalam lingkaran dunia itu, dia tak kuat. Itu satu hal lah. Orang yang menghadapi dunia tu dia tak kuat. Itu satu masalah. Yang keduanya, bukan semua dunia ni menjadi kemanfaatan akhirat. Bukan semua dunia. Sebab di dalam hal keduniaan, di dalam dunia ini, ada dunia yang boleh membawa kita kepada kebaikan dan ada dunia yang boleh membawa kita kepada kejahatan. Itu satu. Sebab bentuk bagi dunia ni, satu bentuk yang baik dan dua bentuk yang jahat. Satu bentuk yang baik, dunia yang berbentuk, dunia yang berupa-rupa kebaikan. Tetapi tidak semestinya hak rupa kebaikan ini orang boleh bawa kepada kebaikan. Tak semestinya. Sebab apa? Sebab semua itu adalah hidayah daripada Allah SWT. Itu yang pernah kita katakan. Bukan semua orang yang duduk tempat baik, dia dapat baik. Bukan semua orang duduk tempat baik, dia dapat baik. Dan bukan semua orang yang duduk tempat jahat, dia beroleh kejahatan. Ada orang yang dia duduk tempat jahat, tapi dia baik. Masya Allah. Ada orang yang duduk tempat baik, persekitaran yang baik, tapi dia tak dapat kebaikan. Bermakna kita kena pegang bahawasanya, apa yang kita buat ini adalah daripada ketentuan yang baik daripada Allah, iaitu hidayah dan taufik. Kalau tidak ada hidayah dan taufik, datanglah apa pun pada kita, kita tak akan boleh terima benda ni. Tak ada hidayah dan taufik daripada Allah, datanglah apa pun kita tak boleh terima. Masya Allah. Dan berbuka, kata apa kata Daud At-Ta'i, berbuka kamu di akhirat, bermakna kita terima nikmat itu di akhirat. Dengan mujahadah kita dengan keduniaan, dengan mujahadah kita di dalam dunia, maka kita beroleh kebaikan di akhirat. Sebab itu nikmat bagi orang yang berpuasa yang dikurniakan bagi orang yang saimun dua. Satu, iaitu nikmat berbuka puasa. Dua, iaitu nikmat hari raya. Satu, buka puasa. Yang keduanya hari raya. Sebab itu berbukalah di akhirat, yakni perolehilah akan nikmat puasa kita di dalam dunia ini, puasa kita dengan dunia, mujahadah kita di dalam dunia
dengan kita memperolehi akan nikmat itu di akhirat. Tuan-tuan, masya-Allah. Kalau kita tengok zaman kita ini, kita bukan duduk lagi zaman awal. Saya selalu sebut benda ni. Kita bukan duduk lagi zaman awal. Zaman-zaman masya-Allah. Zaman yang kita boleh duduk dengan tenang dan lenang. Zaman ni zaman kita terlalu keluh kesah. Keluh kesah zaman ini. Hak yang dongeng dia jadi nyata, tuan-tuan. Bulan lepas kot saya cerita ni. Yang kecoh baru ni pasal budak Amira yang kena culik tu. Kan? Nampak dulu kita ingat cerita dongeng, tuan-tuan ingat tak cerita gembala kambing yang menipu? Ni cerita dulu-dulu ni orang cerita. Gembala kambing ni dia minta tolong orang kampung. Tolong, tolong, kambing saya nak kena makan serigala. Orang kampung datang bawa kayu, bawa parang. Sampai kat dia, dia kata apa? Aku tipu ya, dia kata. Ni cerita ni cerita hak dulu ni. Orang panggil cerita dongeng. Nak seronok kan, nak bagi kita seronok zaman tu. Kali kedua dia panggil orang kampung lagi. Tak lama lepas tu dia panggil lagi orang kampung, tolong, tolong. Orang kampung cakap apa? Tipu ni. Hak kali kedua tu memang serigala betul-betul datang, habis dia punya ternakan, gembalaan kambing dia habis semua. Kita dah ingat cerita hak berlaku pada budak yang bernama Amira ni. Rupa orang dulu dah cerita dah. Orang dulu dah cerita dah benda ni. Hak dongeng dulu yang diceritakan dongeng dulu, maka dongeng tu jadi betul zaman kita. Makna zaman ini zaman dah masya-Allah. Bila kita fikir balik, Allahu Akbar, kita duduk di hujung-hujung. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah lah tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu ulama disuruh kita pegang ikut akan tasawuf ini. Supaya apa? Kita dapat berpuasa. Kita dapat puasa kamu daripada dunia dan juga kamu berbuka kamu di akhirat. Dan lari daripada manusia itu, yakni lari kamu daripada harimau. Sebab apa dia misalkan manusia itu seperti harimau? Masya Allah, sekarang ni nak dapat manusia yang bersifat dengan sifat yang jinak dengan agama dah susah. Semua orang nak lari daripada agama. Semua orang dalam keadaan yang tak suka agama. Walhal orang itu adalah orang yang agama. Hal tak suka Islam ni bukan orang kafir, tuan-tuan. Orang Islam. Hal tak suka Islam. Orang Islam. Yang tidak menerima Islam itu adalah orang Islam. Bukan orang lain. Inilah zaman kita ni. Betul, maka carilah sahabat, sahabat yang boleh membimbing kita hampir kepada Allah. Bukan sekadar sahabat yang boleh ajak sembang, tuan-tuan. Kawan kita boleh ajak pergi minum kedai kopi, masya-Allah. Lepas minum kedai kopi habis pukul 12 balik rumah. Apa pun tak pan. Cari kawan yang boleh bawa kita hampir dengan Allah. Dengan kita kawan dengan dia, kita makin dekat dengan Allah. Makin kita kawan dengan dia, bersahabat dengan dia, kita makin boleh beramal dengan agama Allah. Ini dia tuan-tuan. Yang ini sahabat yang kita nak cari. Ya, Nabi kata, tuba beruntunglah, tuba beruntunglah. Beruntunglah. Zaman ini kita nak cari sahabat-sahabat yang begini. Sahabat yang boleh bawa kita tidak sesat daripada jalan agama Allah. Yang dikatakan ihdinas sirat mustaqim. Kita minta tiap-tiap salah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi kita kena ada alat untuk bawa kita kepada jalan yang lurus. Selain daripada jalan itu yang disebut oleh ulama, alat itu adalah ilmu, sahabat memainkan peranan yang penting. Lepas itu kata ulama, fitnah pada akhir zaman. Apa dia? Fitnah harta orang panggil. Fitnah kuasa. Fitnah manusia, kata ulama. Dan yang keempat, ulama sebut fitnah agama. Ni fitnah akan berlaku. Dan paling dahsyat, kata ulama, fitnah ini adalah fitnah agama.
Masya Allah, tuan-tuan. Nak beragama susah. Susah nak beragama ini. Dan daripada Abi Abdullah bahawasanya berkata ia, tidak aku lihat akan hakim sekali-kali, melainkan berkata ia pada akhir perkataannya, jika kasih engkau bahawa tiada ketahui orang, maka engkau itu daripada Allah atas kelakuan dan hal. Yakni qadar dan kelakuan pada Allah Ta'ala. Dan khabar pada bab uzlah ini amat banyak. Maknanya apa katanya seorang ulama Abi Abdullah, dia kata, orang yang bijaksana, dia kata, orang ini sentiasa menyembunyikan akan kasih dia pada Allah. Ini orang bijak. Kenapa? Kenapa Abi Abdullah dia sebut begini? Hak benda dalam ni, hak benda dalam ni, orang tak tahu. Tapi yang tahu siapa dia? Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa kita, tuan-tuan. Allah tak nilai badan kita, sadu tak sadu, apa hak kita buat. Tapi dua-dua perkara ini, amal Islam kita dan rupa Islam kita, dinilai dengan iman dan ikhlas. Ustaz, orang macam tu, Ustaz, tak gunalah beramal, orang kata. Silap. Yang ni orang yang tergurur, kata ulama. Kenapa pula macam tu? Allah tak tengok rupa kamu, Allah tak tengok amalan kamu, tapi Allah tengok akan hati kamu. Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan, dia ikut setiap inci apa yang Nabi buat, betul tak? Apa yang Abdullah bin Ubay tak amal? Tapi segala amalan Abdullah bin Ubay Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Sebab Abdullah bin Ubay tidak beriman. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dia tak beriman, tapi dia semayang. Dia semayang, dia buat semua apa Nabi buat, Abdullah bin Ubay ni buat. Nampak tak? Bermakna, maka hendaklah kita perkukuhkan akan akidah. Sebab itu apa yang Nabi bawa, tuan-tuan, sepanjang 23 tahun ni, apa yang Nabi bawa, kalau kita lihat, pertama sekali apa yang Nabi bawa, satu, Nabi mensucikan akidah manusia zaman itu. 23 tahun Nabi bawa. Ulama simpulkan dengan tiga simpulan. Banyaklah metod dakwah Nabi dan sebagainya, tapi ulama dihimpunkan tiga perkara selama 23 tahun. Ulama dihimpunkan tiga perkara. Satu, iaitu mensucikan akidah manusia zaman tu. Bawa manusia yang sembah berhala, Lata dan Uzza, iaitu mempertauhidkan Allah. Mana zaman kita ni kena bawa jugalah benda tu. Manusia tak sembah berhala, tetapi manusia mempertuhankan. Dia tak sembah macam orang dulu, tapi pergantungan hatinya telah bergantung selain daripada Allah. Bergantung dengan manusia, bergantung dengan pangkat, bergantung dengan dunia, bergantung dengan kuasa dan sebagainya. Dan dia lupa bahawa segalanya adalah di dalam kehendak Allah. Semua ni dalam kehendak Allah. Ya, korang kata kalau ada kuasa senang. Tak juga. Ya, korang kata kalau ada harta banyak senang. Tak juga. Ramai juga orang kaya keluh kesah. Ramai tentang. Orang kaya-kaya. Jumpa dengan saya, Ustaz, tolonglah Ustaz. Kata, tak semayang hajat. Orang kaya dah. Kaya dah tak minta tolong apa. Tolong apa dengan orang miskin macam saya? Yang ni Ustaz, kata, saya rasa macam masalah. Kita kata harta banyak dah tenang. Tak tenang juga dengan harta yang banyak.
Kan? Masya-Allah. Saya ada satu orang murid tuan-tuan. Rumah tuan-tuan 13 juta. Rumah saja 13 juta. Kita pun tak tahu nak duduk macam mana 13 juta. Mengadu hal dengan kita tu. Masya-Allah, Ustaz, dia kata. Tolonglah semayang hajat Ustaz. Begian. Allah tak bagi juga ketenangan. Nak bagi tahu, ketenangan itu bukan dengan harta yang banyak. Tapi ketenangan itu apabila kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Orang yang ingat Allah, bersama-sama dengan Allah, hati mereka tenang. Hati tenang tentang. Bukan dengan ramai kawan, kita tenang tak? Kita ramai kawan, tapi kawan kita semua menyusahkan kita. Yang tak boleh bawa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, apa Nabi bawa. Yang keduanya, apa Nabi bawa? Iaitu Nabi menebarkan kasih sayang pada sekalian manusia. Tuan-tuan ni nak kena tanya tuan-tuan, sejauh mana kasih kita dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai Nabi sebut, besok ni kita akan ikut siapa yang kita kasih. Kalau kita kasih dengan pimpinan kita hak tak betul, kita ikut dia esok. Kalau kita kasih dengan ulama, kita ikutlah ulama. Kalau kita kasih dengan Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad. Siapa yang kita kasih? Kalau kita kasih dengan penyanyi, kita ikut penyanyi. Ni umat Islam. Umat Islam ni dia rapuh. Datang Korea, semua buat rambut Korea. Paling bengong sekali, pakai cermin mata style Korea. Ni, pakai bingkai je, cermin tak ada. Bodoh tu. Orang lagi tak nak pakai cermin mata, saya kalau boleh tak nak pakai. Payah. Tertinggal tak boleh baca kitab. Nampak? Manusia makin bodoh. Orang tak nak pakai, nak cari masalah. Sekarang ni kecoh pasal apa? Hak lagu Hindustan ataupun menatang nama. Ni orang Melayu ni, dia tak boleh bawa satu benda, dia support semua. Datang Hindu setan, support Hindu setan. Datang Korea setan, support Korea setan. Datang apalah kat Malaysia ni, semua orang support. Dia support. Tapi datang Islam, orang buat takhti. Nampak rapuhnya iman. Ni bukan nak bagi tahu tentang masyarakat kita di Malaysia, tapi nak bagi tahu tentang rapuhnya iman umat Islam akhir zaman. Yang Nabi sebut, la yatruku minal Islam illa smuhu. Nabi sebut sini, tidak tinggal daripada Islam, tinggal nama saja Islam. Rupa tidak ada Islam. Kita tengok orang Jepun, tuan-tuan kenal tak orang Jepun macam mana? Kenal. Tengok orang-orang Masya Allah, kita pergi Thailand, kita kenal orang Thailand. Kan? Nampak tak? Kita pergi Bangladesh, kita kenal orang Bangladesh. Kita kenal. Nampak? Orang Islam tidak ada identiti dia. Hilang identiti orang Islam. Masya Allah. Kita kena bangga kita sebagai seorang Islam. Tebarkan kasih sayang, sebab itu berlakunya hijrah daripada Makkah al-Mukarramah kepada Madinah al-Munawwarah. Hasil daripada kasih sayang. Orang-orang Madinah sambut orang Mekah dengan kasih sayang. Hei sayang. Mela, kau tak ada rumah, aku bagi rumah. Kau tak ada tanah, aku bagi tanah. Kau tak ada duit, aku bagi duit, kata orang Madinah. Dan kalau kau tak ada bini, aku boleh ceraikan bini aku, aku bagi kat kau seorang. Nampak? Kalau orang tak sayang, boleh buat itu. Tuan-tuan, kalau sayang dengan kawan tuan-tuan, kawan tuan-tuan susah, tuan-tuan tolong tak? Tolong kan? Sebab sayang. Ni, kawan rapat ni tuan-tuan. Ni kawan daripada kecil sampai tua tuan-tuan, kawan lagi.
Kan? Mengiga pun tak sebut nama bini, sebut nama kawan. Punya kasih dengan kawan kita ni, sahabat dunia dan akhirat, syurga dan neraka, tuan-tuan. Ni sahabat ni. Kita tengok dia susah, kan? Allah kata, pakailah kereta aku dulu. Nampak? Kawan. Kalau orang lain, kita tak bagi pinjam kereta kita, tuan-tuan. Tak bagi. Kan? Masya Allah. Kita tolong dia. Sebab sayang kita dengan sahabat kita. Begitulah berlakunya umat Islam di antara Muhajirin dan Ansar disebabkan kasih yang terlalu tinggi. Ini yang Nabi tanamkan. Kenapa? Sebab Nabi ni orang penyayang. Nabi sayang. Di antara Nabi paling sayang adalah kanak-kanak. Itu di antara periwayat-periwayat hadis yang banyak merawikan tentang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya daripada kanak-kanak. Anas bin Malik. Pasal Nabi. Sebab orang kanak-kanak ni, dia nampak Nabi suka budak-budak. Dia selalu duduk kat tubuh Nabi. Tuan-tuan, Nabi cukup sayang dengan budak-budak ni, tuan-tuan. Apat tu kalau kita ada sikap sayang dengan budak-budak dan Nabi menghormati orang tua-tua, Masya Allah. Ini hebat Rasulullah. Rasulullah ni ketika ia bercakap memang macam panglima perang. Tetapi ketika sahabat-sahabat bercampur dengan Nabi, bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ni selembut-lembut manusia. Ni kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebarkan kasih sayang. Tebarkan kasih sayang, tuan-tuan. Lepas tu seorang ayah, dia kena cakap dengan anak dia, abang, ayah sayang kat abang. Dalam setahun berapa kali kita cakap dengan anak kita? Kakak, ayah sayang kakak. Kan? Berapa kali kita cakap dengan isteri kita? Nah, kita panggil isteri kita apa? Woi. Woi, saya sayang awak, woi. Tak syok pula kan? Panggil nama. Kan? Panggil nama. Timah kena panggil Timah. Timah, abang sayang kat awak. Timah pun dia fikir juga, ay, umur dah 70 ni. Baik. Dulu-dulu tak pernah sebut sayang saya pula. Ni dekat umur dekat pun 65 ni ada pasal ke ni? Ha. Kita pula belakang ada kata F4 pula, tuan-tuan. Baik, ya dah. Masya Allah. Tuan-tuan, Rasulullah dia amat sayang dengan isteri-isteri dia. Dan dia amat lembut dengan isteri dia. Dan Rasulullah amat sayang dengan anaknya Fatimah Az-Zahra. Dan yang ketiganya, iaitu Rasulullah memperkukuhkan kerohanian. Bagaimana Nabi memperkukuhkan kerohanian jiwa umat Islam? Baik tu awal hijrah Nabi, Nabi tegakkan masjid. Awal, pertama sekali Nabi sampai Madinah, ni masjid. Kenapakah masjid? Nabi nak bagi kita fikir semua. Bahawa masjid ini adalah satu tempat dapat mempertingkatkan rohani sekalian umat Islam. Ya ke? Ya. Sebab kita kat masjid, kita boleh semayang. Semayang sunat, zikrullah. Dekat rumah tak boleh semayang. Kan? Dekat rumah kita tak boleh nak kuat semayang macam dekat masjid. Lagi-lagi di Masjidil Haram. Nampak tuan-tuan? Masjidil Haram, kita kuat. Pasal apa pula? Di rumah. Di rumah kita tak boleh nak. Sebab masjid ini ada satu roh, ada satu nur. Ada satu nur, ada satu kekuatan yang membuatkan kita boleh buat ibadat bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul sampai Nabi sebut la taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kubur. Senyap, tak ada orang ibadat, betul tak? Ya. Betul di masjidlah, di masjid Nabi lah. Nabi bermulanya ilmu. Kalau zaman dulu, masjid Nabi ni
Siapa yang pergi tahun-tahun awal dulu, pasal tak tuan-tuan, di Masjid Nabawi ni ada dia satu, ada satu tepi raudah tu dia ada satu tempat tinggi. Kita panggil tempat-tempat ahli sufah dulu. Tempat-tempat ahli abid, ahli-ahli sufah dulu. Dia duduk. Siapa yang pergi awal dulu kan, dah zaman-zaman tahun bila tadi dia dah bongkar dah benda tu. Dulu dekat sebelah raudah tu ada satu macam pangkin lah, bukan pangkin lah. Macam satu tempat tinggi di Masjid Nabi kan. Nampak? Di situ lahirnya ahli-ahli sufah. Tuan-tuan. Ahli-ahli sufi ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Ulama muhaddisin, sahabat-sahabat, semua muhaddisin. Masya Allah. Dan di masjid jugalah Rasulullah melahirkan tentera Islam. Nampak tak? Dengan kasih sayang. Tengok bagaimana, Masya Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini anak orang kaya, tuan-tuan. Anak orang kaya. Mus'ab ini, tuan-tuan, orang dia handsome, tuan-tuan. Tak macam kita lah. Kalau Mus'ab ni lalu, beratur anak dara ni, tuan-tuan. Ha, nampak? Kita tak handsome, kita tak ada anak dara beratur lagi. Ayah tak? Ni Mus'ab. Dia dah masuk Islam. Masuk Islam, sembunyi-sembunyi, tak tahan sangat. Dia pun beritahu kat keluarga dia. Beritahu kat keluarganya, wahai ibuku, wahai bapak, aku dah Islam. Aku dah Islam. Nampak? Apa kata keluarga Mus'ab? Kalau engkau menganut Islam, kalau engkau ikut Muhammad, aku lucutkan semua kau punya kelebihan dan kebesaran. Satu sen aku tak bagi. Wah, hebat Musa. Keluar dia daripada rumahnya dalam keadaan selai sepinggang. Ni anak orang kaya, tuan-tuan, ahli bangsawan. Ndak Islam. Sanggup tinggalkan dunia untuk Islam. Kita terbalik, tuan-tuan. Kita tinggal Islam cari dunia. Bodoh betul. Pergi kerja dunia sanggup tinggal agama. Terbalik pula kita. Sahabat dia tinggalkan dunia untuk agama. Sampai keluarga Mus'ab tanya, kau nak tinggal tak Islam? Tak nak. Nampak tuan-tuan? Hebat Mus'ab bin Umair. Akhirnya Mus'ab bin Umair ni meninggal dunia syahid, tuan-tuan. Kain kapan tak cukup nak tutup tubuh Mus'ab bin Umair. Tak cukup kain kapan. Ni anak orang kaya, tuan-tuan. Kain kapan tak cukup nak tutup tubuh Mus'ab bin Umair. Nampak tuan-tuan? Apa pengorbanan kita untuk Islam yang kita boleh banggakan di hadapan Allah? Tak boleh, Ni kehebatan sahabat-sahabat dulu. Masya Allah. Hebat dia, tuan-tuan. Kita kena korban lah, tuan-tuan. Masya Allah. Untuk agama. Korban lah. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehinggakan kita merasakan kemanisan iman. Selama kita beriman dengan umur yang kita ada sekarang, tuan-tuan, rasa tak manisnya beriman. Rasa tak manisnya bersama Allah. Rasa tak manisnya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa tak manisnya beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa balik. Manis tak manis? Ataupun tak berseronok beramal dengan Islam. Allah kata, Islam ni bukan tak boleh nak amal semua, nanti orang kata ekstrim kita. Pula dah. Islam mana boleh ekstrim? Kan? Kaji Islam sungguh-sungguh. Kita orang Islam ni. Sekarang ni kita Islam ke orang Islam. Kita nak kena Islam ke orang Islam. Orang Islam tak faham Islam. Semalam saya berforum dengan satu orang. Satu ustaz, satu orang pula. Sahabat saya, tuan-tuan. Ustaz Syah Syamugam. Sampai sini ke belum tak? Tuan-tuan. Dia Islam baru 10 tahun, tuan-tuan. 10 tahun Islam. Menganut 4
empat ajaran. Dia anak laki-laki seorang Sami yang besar. Dulu di kawasan Pulau Pinang, nak cari Sami tak ada, import atuk dia daripada India, Sami India. Nampak tak? Nampak tak? Dia masuk budak. Dia kaji kebenaran tentang agama Allah, masuk budak. Masuk-masuk budak, dia kata, tak mungkinlah, dia kata. Takkan Tuhan aku perut dia boroi, kepala dia botak. Malam tadi dia cerita, saya nak ambil sikit di mana. Dia keluar budak, tuan-tuan. Keluar budak masuk Bahai. Ajaran Bahai. Bahai ni iaitu ajaran yang dibina, yang dibuat oleh seorang yang nama Bahaullah nama dia. Tuan-tuan. Dia lebih kurang mirip ke Kristian. Mirip Kristian. Jadi semua orang dia kena bertafakur di depan gambar Bahak ini. Jadi diambil sempena daripada Bahak ini, dipanggil ajaran Bahai. Tuan-tuan. Ya. Tengah-tengah dia tafakur tu dia fikir. Dia tanya dengan dia punya macam lebih kurang macam padri, tuan-tuan. Ya. Dia tanya macam mana, apa cerita Bahai, Bahaullah ni hidup ke lagi dah mati. Kata padri dia, dah mati dah. Macam mana dia mati? Dia kata Bahak ni dia mati kerana kena tembak. Dia pun jawab, kalau macam tu Tuhan korang ni, dia kata tak strong lah, dia kata. Yang paling power pistol lah, dia cakap. Sebab pistol tembak dia mati. Pistol tak mati-mati, dia kata. Sepatutnya jangan letak gambar Bahak ni, dia kena letak gambar pistol, dia kata. Aku kena penyepak lah sekali, dia kata dengan padri. Terus murtad ajaran Bahai, dia kata. Nampak? Orang hak cari, hang cari Islam. Kita ni untung dah Islam. Lepas tu kita leka. Dia masuk Kristian pula, tuan-tuan. Dia kaji Bible. Dia kata dalam Bible tidak ada satu perkataan Nabi Isa yang mengatakan Isa ni Tuhan. Isa tak pernah mengaku, dia kata. Dalam Bible, kata. Orang tanya dengan Nabi Isa, bagaimana engkau buat ni semua ni, semua benda-benda ni? Kita panggil mukjizat, kan? Dalam Bible Nabi Isa disebut apa? Nabi Isa kata, aku ni acting ya. Yang buat semua benda ni, dia kata Allah Ta'ala. Nampak? Dia kata, dia tengok, dia kata. Pada ketika itu, hidayah yang dia dapat, dia ambil buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan Bible, tuan-tuan. Dia nampak kebenaran Islam di India, tuan-tuan. Tapi sekarang ayat Quran fasih di mulut. Nampak? Ini baru Islam 10 tahun. Kita dah Islam 60 tahun. Masya-Allah. Isteri dia, tuan-tuan, masya-Allah, pakai niqab, tuan-tuan. Pakai sarung tangan. Ini Islam 10 tahun. Isteri kita duk pakai seluar lagi. Islam 60 tahun. Malu kita, tuan-tuan. Dia cakap apa, tuan-tuan? Saya nak Islam sampai saya ni nak kena bunuh, dia kata. Saya masuk Islam. Pernah lari saya tengah makan nasi. Nampak? Tengah makan nasi, orang nak pukul dia, nak bunuh dia, lari. Tak dan basuh tangan, dia cakap. Kita ada sampai macam tu nak amal Islam. Ada, tuan-tuan, tengah makan nasi. Mana ada? Orang tolak, orang tak bagi dia kerja makan pun susah setelah masuk Islam. Tapi saya tekad, dia kata. Saya percaya dan saya beriman bahawa Allah itu benar dan Nabi Muhammad itu benar. Sebab saya kaji dah siapa Muhammad. Daripada Bible-nya sampai kepada Al-Quran-nya dan hadisnya, saya benar-benar beriman dan saya takkan berganjak walaupun saya susah, dia kata. Ha, nampak, tuan-tuan. Ha, nampak, tuan-tuan. Ha, kita apa rasa kita? Dia masuk Islam, tuan-tuan. Mak dia menangis, tuan-tuan.
Hari yang mak dia tahu yang dia ni masuk Islam, mak dia tak bagi masuk rumah. Menangis mak dia. Dia kata, siapa yang tidak luluh melihat air mata ibu, dia kata. Siapa yang tidak hancur hatinya melihat air mata ibu, dia kata. Tapi ketika itu saya dapat kekuatan, tuan-tuan, dia kata. Kekuatan yang Allah bagi, inilah dia katakan hidayah milik Allah, dia kata. Ini tuan-tuan, kita kena tanya kita, apa kesusahan kita dalam beramal dengan Islam? Tak ada apa tuan-tuan. Semayang senang, aircon, tak ada aircon mengeluh gitu. Apa dia? Sekarang umrah pun senang tuan-tuan. Aircon semua masih haram. Aircon. Masjid Nabi, aircon. Apa yang susah kita buat ibadat? Tak ada apa tuan-tuan. Kita beramal dengan sunnah, orang tak maki kita. Kita pakai serban, orang tak maki kita. Yang tu pun kita tak nak pakai. Sekarang ni aku tengah kempen nak hadiahkan serban pada tiap-tiap masjid. Tapi aku tak ada duit. Aku baru buat 2-3 kali je. Baru ni kita buat di, Masya Allah, kita buat di di seberang Prai. Dapat kita edarkan 200 keping. Orang miskin buat kerja macam tu lah tuan-tuan. Tu kumpul balik. Cukup duit, beli lagi, edar lagi. Macam tu lah. Kurang-kurangnya kita ada 200 keping, 200 lai serban. Kalau tak 200 orang pun yang pakai, 20 orang pakai pun kami syukur dah. Tapi serban habis 200 lai. Sebab kami bagi percuma. Semua orang ambil seorang satu. Dan kami doa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam 200 orang, 20 orang dapat pakai. Bukan mahal sangat pun tuan-tuan. Ada serban yang selai RM6, ada serban yang selai RM10. Kami orang miskin, kami buat hak selai RM6, tuan-tuan dapatlah dalam 200 lai. Kita kumpul seorang sikit, Masya Allah. Ceritanya cerita kita nak buat baik. Apa jalan kita boleh buat baik? Sehingga kan kita mati besok jadi jariah. Yang ni ya tuan-tuan, sebab amal soleh kita tak banyak. Umur yang kita sia-siakan terlalu panjang. Yang ni yang kita selalu nak fikir. Dan zaman ini pula terlalu singkat. Tak singkat tuan-tuan. Ni nak puasa dah. Tuan-tuan tak perasan lah. Nak masuk Rabiul Akhir ni. Jamadil Awal. Jamadil Akhir. Tak Rejab Syaban. Tak sekejap tuan-tuan. Sekejap sangat. Sekejap sangat. Setahun yang Nabi cakap, kalau setahun kamu rasa macam sebulan, ni tanda nak kiamat. Takkan kita tak terfikir benda ni? Setahun sekarang sekejap sangat. Sebulan, Allah lagi kejap. Seminggu, tak boleh nak cakap dah lah. Sekejap sangat. Takkan kita tak fikir tuan-tuan? Hak Nabi cakap. Yang ni Nabi kata saat hampir kiamat. Dia kata dekat sangat dah. Banyak dah Nabi bagi tanda tuan-tuan. Banyak dah. Tapi manusia selalu leka. Masya Allah. Dan ni kena rebut je jalan nak buat baik, buatlah. Kemudian Masya Allah, dan khabar pada bab muzlah itu amat banyak dan amat masyhur, dan orang yang akil memadalah akan dia dengan isyarat, dan tiada mengambil iktibar orang yang ahmak. 1000 ibarat. Janganlah ambil iktibar pada orang-orang bodoh. Wallahu waliyyu bitawfiq, wallahu waliyyu tawfiq. Mana jangan ikutlah perangai orang-orang bodoh ni yang jauh pada agama. Dunia ni tak sudah tuan-tuan. Apa yang kita buat di dalam dunia ini adalah semata-mata untuk kita ambil barakah, ambil keberkatan, ambil kesenangan di akhirat. Dan tuan-tuan, mari dah umur banyak sangat, mati dah dekat sangat. Mari dah. Umur dah 70, 80, 60 lebih. Tu dah dekat nak mati tu. Be careful lah kan. Orang Jawa cakap kan.
Jaga-jaga eh. Kan? Malaikat duk intai eh. Malaikat duk tengok eh. Saya pun takut dah sekarang ni tuan-tuan. Tiga hari lepas eh, lepas asar tu saya rehat sekejap. Program ketat sangat. Saya baring sekejap tuan-tuan. Baring rehat tuan-tuan. Seluruh badan saya ni berdenyut tuan-tuan. Tangan semua, kaki duduk-duduk-duduk junyut-junyut. Saya bangun bingkai tuan-tuan. Sebab saya teringat kata ulama. Apa kata ulama? Di antara tanda-tanda 100 hari nak mati dia kata. Ulama cakap apa dia? Bergetar seluruh tubuh. Berlaku selepas waktu asar. Tak jadi saya nak baring tuan-tuan. Ni 2-3 hari ni aku menangis ya malam. Lepas 100 besok kalau aku tak mati, relax eh. Ni tengah-tengah takut dah ni. Tak pernah rasa tuan-tuan kita duk mengajar tanda-tanda kematian. Kan, 100 hari dia berlaku, berlaku seluruh tubuh ni berdenyut tuan-tuan. Nadi akan berlaku, nadi ada. Macam kita boleh lepas lari tuan-tuan. Ulama kata itu tanda kematian 100 hari nak mati. Kan. Ni aku dah 3 hari ni, aku tinggal 97 hari. Kan. Kalau tuan-tuan dengar 2-3 bulan lagi saya dah arwah tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan setekah Fatihah, datang semayang lah kalau sempat. Kalau tuan-tuan sibuk dengan dunia, masih lagi tak payahlah. Duk himpunlah dunia tu. Sekarang ni kita fikir nak buat baik ya? Buat baik ya? Boleh buat baik, buat baik. Boleh buat baik, buat baik. Kita buat saja baik tuan-tuan. Eh? Buat je baik. Mana ruang dan peluang kita boleh buat baik, buat baik. Macam bulan 12 baru ni kita tengok orang pergi umrah ramai. Tak betul ke Nabi kata dalam hadis? Akhir zaman tu ramai orang boleh pergi umrah. Tentang patah balik tahun 80 tu, berapa ramai orang boleh pergi umrah? Nak pergi haji, jual bendang tuan-tuan. Gadai tanah. Sekarang ni sampai tak cukup kota orang nak pergi ha? Sampai menipu kota tuan-tuan. Tipu pula. Haji penipu betul. Dia boleh tipu kota. Ada setengah dia cantik kota orang lain. Dia pergi kota tu pula. Ni haji penindas nama dia. Betul yang Nabi cakap macam tu. Akhir zaman semua orang. Ramai umat aku boleh pergi haji, pergi umrah. Tapi sedikit yang mabrur. Dulu sedikit umat aku. Dulu sedikit orang boleh pergi haji, pergi umrah. Tapi kebanyakannya mabrur. Membawa tuan-tuan. Ni nak tunjuk. Apa yang kita, ini yang Nabi kata, orang yang berakal, dia ni tadi, dia tengok dunia ni tadi berserta dengan ibrah. Dia ambil ibarat. Oh, yang ni tanda kiamat rupa dia. Oh, yang ni yang Nabi sebut dalam hadis, berlaku dah, Masya Allah, sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit berlaku tuan-tuan. Dan perkara yang kedua, nak azan kan? Dah masuk lah? Okay. Baik, dulu tak azan, sekarang azan, nak kiamat lah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marhaban bil qailina adla bis salawati marhaban bi ahli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya terlupa, malam ni Masya Allah saya nak bacakan satu doa, iaitu doa segala penyakit. Doa ini saya dapat daripada guru saya, dan guru saya dapat daripada selesilahnya daripada Syed Muhammad Alawi, Syed Muhammad Alawi Masya Allah. Syed Muhammad bin Muhammad bin Salim Al-Atas. Masya Allah, minta maaf. Muhammad bin Salim Al-Atas. Hari saya akan baca doa ni tuan-tuan. Masya Allah. Kita ikhtiar dengan berdoa. Tuan-tuan yang ada penyakit, Masya Allah. Saya juga yang ada sakit, Masya Allah. Tuan-tuan baca dan tuan-tuan tiup pada tangan, sapu pada seluruh badan, insyaAllah. Dan sakit ni, masyaAllah, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala hilangkan penyakit ni. Tapi saya tak tulis tuan-tuan. Saya tak tulis, saya tak bawa risalah macam almarhum. Jadi tuan-tuan mengaji ni, kena setiap orang mengaji lah. Tuan-tuan mengaji pun style macam dekan-dekan universiti aku tengok. Sebab sekarang dah upgrade dah sikit. Sebab ada kursi sandor kan. Nanti kita buat kursi massage pula. InsyaAllah. Sebab upgrade. Saya tak berkisah sangatlah kursi-kursi ni. Sebab dah akhir zaman ni saya tak kisahlah. Ni benda-benda ni muncul. Kita tak berkisah benda ni. InsyaAllah. Nanti kita upgrade lagi. Dah ada, kalau boleh sahabat kita buat kursi ada masas tu. Ada mengaji syok, boleh mengaji 3 jam. Baru syok kan, tak letih. Kan, baik. Bergurau ya, takkan bergurau tak boleh. Cik, doa dia berbunyi macam ni. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati minar rihil ahmar وداء الأكبر من كل داء في الدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر من كل داء في الدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت
سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون. اللهم إني أعوذ بكلمات التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر من كل داء في الدم واللحم والجلود والعروق والعظام. لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون. InsyaAllah saya baca pelan-pelan, tuan-tuan ikut sekali yang ni kita ambil barakah. Saya baca boleh dengan tuan-tuan gunakan bacaan a'udzu bikalimatillahit tammat pun boleh, a'udzu bikalimatit tammat pun boleh. Baik. InsyaAllah kita baca, saya baca, tuan-tuan ikut pelan-pelan insyaAllah. Tuan-tuan sapulah kat badan tuan-tuan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan kita dari dan afiatkan kita daripada segala penyakit. MasyaAllah. Allahumma inni a'udhu bika likalimatillahi tammati من الريح الأحمر وداء الأكبر من كل داء في الدم واللحم والجلود والعروق والعظام. لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون. Tuan-tuan sapu kat badan tuan-tuan insyaAllah. Tiup pada tangan dan sapu pada badan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala afiatkan segala penyakit yang ada dalam tubuh badan kita insyaAllah. Kita mohon dengan Allah. Ubat ini sebagai ikhtiari. Dan yang menyihatkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah masyaAllah Allah bagi kita duduk sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan. Minggu lepas ada satu orang kena denggi tuan-tuan. Denggi tuan-tuan. Menangis telefon saya. Ustaz, saya kena denggi ustaz, masya-Allah. Dia kata macam mana saya nak buat ustaz? Darah saya makin lama makin jatuh, dia kata. Teruklah. Saya pun masya-Allah saya kata larat pegang handphone dah. Dia kata larat dalam dok denggi tu larat pegang handphone tuan-tuan. Saya pun bacalah tuan-tuan, saya hantar audio dalam WhatsApp. Kan? Saya hantar, saya baca. Dan nanti ikut pelan-pelan apa yang saya baca. Besok dia telefon saya tuan-tuan. Kata ustaz, jazakallah, terima kasih ustaz. Alhamdulillah, demam saya dah tak ada ustaz, tinggal bintik-bintik je. Terkejut saya, doktor pun terkejut sebab sehari je tuan-tuan. Dia baca lima waktu, tiap-tiap kali dia nak semayang, lepas semayang dia baca, dia sapu tuan-tuan. Masya Allah, doktor terkejut kata. Dia kata macam mana semalam duk teruk sangat, hari ni boleh sihat, dia kata. Cuma tinggal bintik-bintik ustaz, insya Allah saya akan keluar hospital, dia kata. Ni yang kata kebesaran Allah. Kebesaran Allah ni, kita tak boleh nak pertikai tuan-tuan. Kadang-kadang Allah makbulkan doa kita jam-jam tu juga. Kadang Allah tangguhkan doa kita. Dan Allah nak tunjukkan tentang kebesaran Allah. Kadang-kadang kita duk minta Allah tak bagi. Tapi sampai satu masa tu, kadang-kadang kita minta masa tu Allah kabul pula. Nak bagi tahu kat kita, nak bagi petunjuk dengan kita, nak supaya Allah Ta'ala, supaya kita nampak akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hebatnya hebatnya Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan dalam bulan ni. Tuan-tuan tolong doakan saya lah. Kalau saya hidup pun, tuan-tuan minta tolong doakan. Biar saya hidup dalam
keafiatan, kesihatan dan dalam iman dan Islam. Ya Allah, tak cabutnya benda tu. Mudah-mudahan saya ikhlas dalam buat kerja agama ni, sebab kerja agama ni sungguh ya, sungguh susah tuan-tuan. Ya, kita nak dapat macam mana rasanya sahabat-sahabat dan Nabi buat kerja agama. Tuan-tuan tolong doakanlah. Kalau saya mati pun tuan-tuan tolong doakanlah. Mudah-mudahan saya dapat mati dalam husnul khatimah. Yang tu saja harapan saya tuan-tuan. Lain tak ada. Dan saya juga doa tuan-tuan sedemikian. Tuan-tuan, sebelum saya tutup ini, Masya Allah, ada dua perkara saya nak minta tolong orang sini. Satu, jika ada sebahagian tuan-tuan ada duit riba yang tak pakai, tolonglah bagi ke madrasah, sebab kita nak bayar duit sampah tuan-tuan. Duit sampah ni 6 bulan sebanyak 3,700 kalau tak silap saya. Jadi kalau setahun, hak yang 6 bulan lepas dah bayar, hak yang tahun lepas kami tertunggak duit sampah ni, ada lagi hak tu 3,700. Jadi sebab tunggu bil tu, dia tak sampai lagi. Bulan 1 ni dia sampailah, bila-bila dia sampai. Kalau tuan-tuan ada duit riba, tuan-tuan jangan makan, masuk neraka tuan-tuan. Jadi tong sampah tu bukan tong sampah saya. Tong sampah tu tong sampah madrasah yang semua orang buang kat situ. Jadi kita baru ni kita baru beli, tak ada baru sangatlah, dalam 4 bulan 3 bulan lepas kita ganti tong hak baru. Sekarang tong sampah pun kena beli sendiri tuan-tuan. Beli sendiri. Kemudian dia orang kutip sampah, kita kena bayar pula. Tuan-tuan tak apa kot, sebab tuan-tuan tak payah bayar, bayar RM10 sebulan kot, tuan-tuan tak rasalah. Sebab kami tak ada orang share bayar sampah. Jadi sampah-sampah hak semua tu, sebab apa? Kalau kita tak buat macam tu, madrasah kita terlalu banyak sampah. Sebab dia pakai sampah bukan sikit-sikit tuan-tuan. Jadi kalau ada duit riba yang tuan-tuan, masya-Allah, yang ada kat tangan tuan-tuan, kami minta jangan lebih, jangan kurang. Iaitu 3,700. Sebab nak bayar duit sampah. Besok dia datang bil hak 6 bulan hak baru ni, saya minta lagi. Hak duit riba tu simpan. Simpan tuan-tuan. Simpan, jangan duk buang merata lah, boleh pakai manfaat untuk benda maslahat umat Islam. Kita nak bagi orang buat jalan, biar JKR buatlah, dia duit banyak. Ajar hak buat hak manfaat tu satu perkara. Yang keduanya, kami sekali lagi berterima kasih dengan tuan-tuan. Masya Allah, segala sumbangan tuan-tuan kami amat mengalu-alukan. Dan saya amat berterima kasih pada semua orang di Sultan Shah Alam ni pernah membantu kami. Sebagai makluman, madrasah kita setiap minggu tuan-tuan kami memerlukan hampir-hampir dekat 13 ke 14 ribu seminggu tuan-tuan, bukan sebulan. Bukan sebulan tuan-tuan. Dan ramai orang tanya saya, macam mana ustaz uruskan perkara ni? Dari dulu lagi saya tak boleh nak jawab benda ni. Aku serah bulat-bulat dengan Allah. Serah bulat-bulat. Saya pun bawa balik daripada Al-Ustaz. Masya Allah. Balik pagi tadi, balik subuh tuan-tuan. Saya nak pitam malam ni. Patut saya macam tak kuat nak datang malam ni. Macam rasa nak pusing. Aku dah bubuh Levita sebotol tadi, macam segar sikit pula. Balik ni aku kena pam sebotol lagi. Saya dah, bila umur dah naik ni tuan-tuan, perangai ni sikit dah macam dekat-dekat almarhum. Almarhum ni dia suka pitam. Dia lain-lain. Bila dia nak rasa dia nak pitam, dia belinya satu Levita, dia bubuh satu. Bolehlah. Jadi kita pun nak fikir-fikir, Allah, Masya Allah. Subuh tadi saya bawa balik tuan-tuan. Jadi bagian audit datanglah. Yang ni bil ni datang, bil ni datang, bil ni datang, ni semua datang, gedebuk-gedebuk tadi pun dah selesai. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh datang sendiri madrasah, tak masalah apa yang saya buat. Dan insya-Allah tu saya kata, tolong doakan saya. Dan insya-Allah bila tuan-tuan ada harta yang lebih, tuan-tuan nafkahkan kepada tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Allah tolong tuan-tuan, di mana Allah tolong, tuan-tuan tolong saya. Insya-Allah. Saya amat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Dan mudah-mudahan besok Allah himpunkan dalam satu tempat yang sama di yaumul akhirah. Itu je harapan kita, tuan-tuan. Sebab itu saya katakan, kalau saya nak lari dulu dalam buat kerja agama, saya dulu akan lari, tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Saya dulu akan lari. Segi dunianya tak dapat apa-apa. Apa perlu saya nak buang 50 ribu lebih, hampir 60 ribu sebulan untuk orang lain? Bukan untuk saya, tuan-tuan. Untuk orang lain, untuk anak orang lain. Yang kita tungkus lumus siang malam, pagi petang. Subuh pagi-pagi balik, tuan-tuan, sampai kita pun tak jumpa anak kita. Tak jumpa cucu kita, tuan-tuan. Bila ada cucu ni, tuan-tuan teringat cuculah, tuan-tuan. Cucu pun tak jumpa, tuan-tuan. Masya Allah. Balik sekejap, pegang sekejap, tuan-tuan, cabut lagi lah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk saya, bukan untuk diri kita, untuk orang lain yang bukan daripada keluarga kita. Betul, tadi saya berjumpa, nak datang kemari petang, saya jumpa pelajar saya, dia ada buat masalah sikit. Saya cakap, sekurang-kurangnya saya kata, cubalah nilai pengorbanan saya. Kamu tengok muka saya, kamu akan nampak muka ayah kamu. Berkorban siang malam, pagi petang untuk membesarkan kamu. Kamu tengok muka saya dan kamu bayangkan muka ayah kamu. Saya kata, seminggu ni pun kamu tak nampak muka saya. Kamu semua tak nampak muka saya di madrasah, saya kata. Cuba kamu bayangkan. Masya Allah, pengorbanan yang kita korbankan. Ayah kita yang korbankan untuk anak siang malam, sampai aksiden, tuan-tuan, sampai susah, bergadai, bergolok untuk agama Allah. Tapi inilah kemanisannya dan keseronokannya. Inilah keseronokannya yang Allah bagi, yang Allah bagi rasa. Itu yang kadang-kadang puas. Kita mohon dengan Allah. Macam tuan-tuan, saya bukan orang bersih. Hari ini minta, besok dapat. Tak. Tak, tuan-tuan. Bukan, saya ni bukan wali Allah, tuan-tuan. Saya pun setan juga. Orang perempuan buka aurat lalu, aku jeling juga, tuan-tuan. Tak tengok, rugi pula. Dah tengok, berdosa pula. Jadi macam mana doa nak makbul? Muqabalah doa macam orang macam kita ni. Puas duk minta. Masya Allah. Tuan-tuan tolong doa lah. Insya Allah. Itu satu. Saya minta doa, tuan-tuan. Insya Allah. Jadi tuan-tuan. Dan insya Allah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan tu, saya ni besarnya hajat, besarnya cita-cita, tapi kemampuan tak ada. InsyaAllah tuan-tuan, sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan malam ni, insyaAllah saya nak belikan beberapa helai serban yang untuk kita edarkan di masjid-masjid lain. Sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan malam ni, kita akan bawa ke sekolah. Dan sebahagiannya, kalau banyak, saya dapat beli benda ni banyak. Sebab dalam bulan baru ni, kita buat dua perkara. Baru ni kita edarkan miswak sebanyak 400 batang, tuan-tuan. Kayu sugi. Alhamdulillah, pada awal tahun baru, tuan-tuan, tahun baru-baru ni, kami edarkan 400 batang. Dan baru ni kami edarkan serban 200 lain. Jadi kalau adalah dana-dana ni, insyaAllah sebahagiannya saya nak bawa ke sekolah. Dan sebahagiannya kita nak bawa kepada jariah ini. Jadi mudah-mudahan dengan tuan-tuan yang ada harta sebahagiannya, kalau kita boleh buat benda ni berterusan, insyaAllah ada dana yang sebanyaknya, insyaAllah. Sebab saya nak buat benda ni, saya rasa inilah kadang silap kita juga. Kita suruh orang pakai serban, tapi kita tak bagi dia serban. Mungkin dia kata, aku tak nak pakai lah sebab aku mungkin tak mampu beli kot. Jadi kita bagi orang. Jadi kita dah bagi ilmu, kita dah bagi barang. Mungkin hidayah mungkin mereka tidak dapat hidayah, sebab hidayah milik Allah. Jadi insya-Allah cita-cita saya tu, tuan-tuan. Saya nak insya-Allah lepas ni kita edarkan minyak wangi pula. Semua ikut sunnah Rasul. Bagi korma, nanti mentega darah aja kerjanya. Kita beli minyak wangi, tuan-tuan, kita edar dengan jamaah-jamaah kita supaya mereka dapat amalkan sunnah Rasul. Ini benda yang mudah. Minyak wangi semua orang boleh pakai. Kalau nak beli cincin, payah dan ukur saiz setiap satu jamaah. Susah, kerja susah. Jadi beli minyak wangi semua orang ambil. Lepas kuliah semua orang ambil. Jadi malam ni tak ada benda saya nak bagi, tuan-tuan. Sebab
kita punya ni dah tak ada, model dah tak ada. Ada tuan-tuan kalau nak sama-sama insya-Allah. Kalau tak ada insya-Allah kita kumpullah, saya kumpul sikit-sikit. Kita ni lah ya, kita buat insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan tolong doa ya, mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, barakahkan tempat kami ini ya Allah. Berkatkanlah surau kami ini ya Arhamar Rahimin dan sekalian jamaahnya ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami dengan agamamu dan dengan iman ya Allah, serta dengan ketakwaan kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut hidayah atas kami setelah Kau kurniakan atas kami hidayah ya Allah. Lagi-lagi ya Arhamar Rahimin, saat kami hendak bertemu dengan Engkau iaitu sakaratul maut, jangan Kau cabut iman dan Islam pada ketika itu ya Allah atas kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pelihara iman dan Islam kami ya Allah daripada segala fitnah ya Allah. Beri kemudahan atas kami dalam beramal dengan agama dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan Kau payahkan kami ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami dalam segala urusan dunia ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau keluh kesahkan kami ya Allah dengan segala keduniaan ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami ketenangan di akhirat, berikan kami ketenangan di yaumul mahsyar, berikan kami ketenangan sewaktu kami di mizan ya Allah, berikan kami ketenangan waktu kami di titian sirat, berikan kami ketenangan ya Allah sewaktu kami di alamul barzah. Ya Allah, jika kami ukur dengan amalan kami dan kebaikan yang pernah kami buat, sememangnya kami tidak layak untuk masuk syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Tetapi ya Allah, kami mohon rahmat Engkau, kami mohon kasih sayang Engkau, kami mohon belas kasihan Engkau. Pilihlah kami ya Allah untuk masuk syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sakit-sakit yang ada pada kami Engkau sihatkanlah. Ya Allah, dengan sihat yang Kau berikan pada kami, mudah-mudahan kami dapat buat baik, kami dapat beribadah. Walaupun tidak sekuat mana dan sebanyak mana ibadat yang kami boleh buat ke hadrahmu ya Arhamar Rahimin, tapi tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Jangan Kau biar kami ya Allah, jangan Kau biar kami ya Allah terus menerus dalam kesesatan dan kehinaan. Ya Allah, bimbinglah tangan kami, pimpinlah tangan kami, tengok-tengokkanlah kami ya Allah, pandang-pandanglah kami ya Allah dengan rahmat Engkau. Ya Allah, kami tak ada tempat lain untuk meminta dan memohon serta mengadu melainkan hanya pada Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak tolong kami, jika Engkau tidak dengar permintaan kami, pada siapa lagi kami nak minta tolong ya Allah? Pada siapa lagi kami nak mohon bantuan ya Allah? Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.